Oke guys, sebelum kalian mulai video ini, gue ingetin lagi pada kalian kalau gue itu mengadakan giveaway 1DL setiap harinya guys. Jadi bagi kalian yang mau dapatin giveaway 1DL tiap harinya, kalian wajib subscribe channel gue dan komen grow ID serta word kalian. Dan gue itu mengadakan giveaway satu kali lagi, yaitu hidden giveaway. Jadi hidden giveaway itu apa sih bang? Hidden giveaway itu adalah giveaway di sembarang menit video gue. Jadi gue bakal taruh nama word random atau acak di sembarang menit di video gue. Jadi kalian bisa dapatin WL di dalam word random tersebut. Cuma dapatinnya nggak gampang karena munculnya itu hanya sekian detik doang seperti ini guys. Nah, jadi cuma muncul sebentar doang. Jadi kalian harus nonton dari awal sampai habis tanpa di skip. So, kita langsung mulai aja videonya guys. Hey gamers, welcome to Liren GT. Nah, seperti yang kalian lihat di thumbnail gue, ya, gue kena scam. Jadi gimana sih kena scamnya? Jadi gue kena scam tuh seperti ini cuy. Jadi di sini kan gue ada WL ya. Nah, dan di sini gue drop ke spammer seperti ini cuy. Nah, di sini ada spammer kan. Nah, di sini gue drop WL bro ya. Nah, diambil scammer nih om. Jadi scammer. Jadi scammer ini om. Oh enggak om. Nanti dikira clickbait om. Enggak. Ini gue enggak clickbait cuy. Gue enggak clickbait, yang tadi itu cuma bercanda doang. Oke, bang, di mana set lu? Set gua lagi malas use cuy. Gua lagi malas use dan ya, seperti yang kalian lihat di thumbnail gua itu benar-benar kena scam om. Dan di fotonya itu seperti yang kalian lihat sendiri di sini cuy ya. Nah, bang, lu kena scam berapa ya? Kalian sendiri di foto gua kena scam berapa? Nah, itu ya, udah lihat. Nah, segitulah gua kena scam. Bang, kok bisa bang? Ya kalian udah tahu sendiri lah ya kenapa gua bisa kena scam seperti itu. Nggak usah gua bilang pun kalian udah pasti tahu lah, itu trik scam lama. Cuman di sini scammernya tuh pinter banget om, pinter banget gitu. Gimana ya bilangnya? Ini kalian tuh nggak bakal sadar gimana cara dia nge-scam om. Oke. Okay? Jadi di sini tuh ceritanya gini cuy, ceritanya gini. Oke, berawal dari gua tadi habis dari Block U. Gua tuh habis dari Block U tadi itu habis nge-MM-in orang dan habis pindahin orang ke Block Zo, blok baru gua, Block Zo ini cuy. Dari Block U ke Block Zo. Nah, jadi di sini tuh gua baru pindah-pindahin beberapa yang gua pindahin cuy. Nah, disinilah setelah gua pindahin vending-vending mereka ke war baru mereka. Di sini tuh gua lagi nyari tools murah cuy. Jadi gua cari tools murah di Buysurge. Nah, setelah gua ke Buysurge dan gua melihat seorang spammer murah, katanya murah 19 per WL. Ini ecek-eceknya doang ya. Contohnya gua lihat wah 19 per WL nih spammernya jual nih. Nah, di sini gua ke sana cuy. Contohnya Tenar ya. Contohnya ini contoh cuy. Contoh ya. Ini bukan dia yang jual. Gua udah lupa di mana yang jual cuy. Nah, di sini dia nggak ada link cuy ya. Jadi dia nggak ada link. Jadi di sini gua melewati berbagai link berintangan, semua link tuh ada cuy. Gua lewatin semua linknya. Dan wordnya tuh seperti ini cuy. Bentar gua buat word baru dulu guys ya, dengan nama asal-asalan bro. Nah, oke, okay, jadi di sini itu word baru gue cuy. Di sini gue bakal kasih tunjuk kepada kalian gimana cara dia scam. Oh, vending machine gue lupa ambil. Bentar gue ambil vending dua dulu. Oke, okay, jadi di sini gue balik lagi dan di sini gue udah mendengar ambil vending machine gue. Dan di sini gue kenapa bisa kena scam? Yang pertama kan gue udah melewati semua portal-portal yang mengesalkan banget ya. Udah masuk sini, masuk lagi sana, harus lewatin air dan rintangan-rintangan lain. Nah, akhirnya masuk ke dalam wordnya dan wordnya itu berisikan vending-vending seperti ini cuy. Ini contohnya aja. Nah, di sini dia mengisikan beberapa tool surgery. Oke, di sini gua isi-isiin aja sembarangan cuy ya. Sebentar guys, gua isi-isiin dulu. Nah, oke guys, jadi mungkin seperti ini cuy kira-kira penataannya yang tadinya itu ya. Jadi seperti ini penataannya. Bang, nggak lengkap ya, gua malas put cuy. Banyak banget tools yang harus gua put. Jadi ya segini aja lah contohnya. Ini kan cuma contoh cuy. Gua bukannya mau kasih lihat kalian sepenuhnya. Dia jual semua toolsnya itu dengan harga 19 per WL. Jadi itu tergolong murah banget cuy ya. Jadi sekarang kan tools kan lagi mahal ya. Jadi dia jual dengan harga 19 per WL dan masing-masing stoknya itu kalian cuma bisa beli 19 cuy. Jadi kalian cuma bisa beli 19 semua. Dan yang bedanya itu kalian lihat sendiri penataannya cuy. Ini kan cuma contoh ya. Nggak mirip 100% tapi lumayan mirip. Dan di sini dan gue yang perhatikan itu di sini tuh dia jual barang-barang murah terlebih dahulu, barang-barang yang nggak penting terlebih dahulu. Contohnya seperti defibrillator, dia jual 19 per 1, baru contohnya seperti splint dia jual 19 per 1, baru pin 19 per 1. Nah, sehabis barang-barang murah seperti ini cuy, habis barang-barang murah seperti pins, defibrillator, transfusion, baru dia jual barang-barang yang lumayan
lumayan mahal seperti skepel. Dia jual tetap 19 per 1 dan dia jual anestetik 19 per 1 cuy. Jadi di sini gua pikir dia itu enggak tahu harga surgery pack. Jadi dia cuma asal jual aja cuy dengan harga 19 per 1 tanpa memperhitungkannya cuy. Bahkan spons guys ya. Jadi spons itu dia jual 19 per 1 guys. Gua di sini benar-benar kira dia gua benar-benar kira dia jual 19 per 1. Nah, di pas pertengahannya itu pas udah mau habisnya itu guys, dia jual antibiotik dengan harga 19 WL dan gua enggak sadar bro karena di sini gua buru-buru takutnya ada orang yang ngambil ya kan. Jadi di sini gua buru-buru banget cuy. Nah, dia itu semuanya itu 19 per 1 cuy dia jual, kecuali cuma antibiotik. Dia cuma antibiotik doang yang dia buat 19 WL om. Sisanya tuh 19 per WL gitu. Jadi kalian tuh enggak bakal sadar om yang mana yang 19 per WL. Jadi gua kan lihatnya seperti ini ya. Pas gua masuk gua cek tuh cuma segini doang, baru gua balik lagi dan gua lihat tuh oh ya 19 per WL, baru gua balik lagi gitu. Jadi enggak kenampaan cuy yang ini 19 WL. Dan di sinilah gua mulai beli satu-satu dari awal sampai habis guys ya. Dan di akhirnya tuh gue udah percaya banget sama dia. Wah kayaknya ini war gak nge-scam nih ya. Pas di akhir-akhir rupanya antibiotiknya itu 19 WL cuy. Jadi ya mau gimana guys ya. Dan di sini dia itu ada beberapa vending kosong seperti ini cuy ya. Beberapa vending kosong seperti ini. Gue masuk dan gue lihat, wow sepertinya ini barang-barang vending kosongnya itu seperti stitches ya. Dia jual udah habis mungkin dan lain-lain seperti hard monitor dan lain-lain itu nggak ada di word dia. Di sini benar-benar cuma pure tool seperti ini doang, kecuali stitches cuy, nggak ada stitches dan sisanya ada lengkap semua. Gue beli satu-satu 19 per WL sampai akhirnya 19 WL bro. Jadi kalian tuh harus hati-hati, kalian jangan jadi seperti gue cuy. Karena di sini gue nggak mau ada lagi korban selain gue guys ya. Jadi cukup gue aja yang merasakan seperti ini cuy. Bang sakit hati gak sih bang? Enggak cuy, gue biasa aja om. Gue biasa aja, enggak marah, gue enggak marah. Biasa aja, gue biasa aja om. Enggak cuy, gue serius, gue biasa aja. Kenapa bang, kok lu bisa tenang banget udah kena scam seperti itu guys? Nah jadi di sini pertama-tama guys, gue kena scam seperti itu cuy. Gue kena scam seperti itu udah biasa cuy ya, itu di dulu. Jujur ini udah sekian lama cuy, udah sekisaran setahun dua tahunan gue gak pernah kena scam lagi cuy. Dan ini baru kali ini gue kena scam lagi cuy. Jadi udah setahun dua tahun gue gak pernah kena scam lagi. Bahkan lebih dari dua tahun gue gak pernah kena scam cuy. Dan sekarang lah baru kena scam sekali gini cuy. Jadi dulu itu gue pernah kena scam yang udah pernah gue ceritain ya. Di perjalanan hidup gue nge-GT, gue pernah akan scam Soro gua dan harga kisaran 10 DL. Dan dulu tuh DL tuh susah banget dicari cuy, dan gua kena scam 10 DL dan hilang Soro gua. Mungkin dulu 10 DL di zaman dulu tuh kisaran hampir 50-an DL di DL sekarang cuy. Soalnya DL tuh dulu susah banget carinya, mungkin bahkan 100 DL cuy. Oleh karena itu gue gak ada feeling lagi, apalagi cuma kena scam 5 DL, gue tahan lah kalau di scam gitu. Soalnya gue pernah kena scam, kena ban sampai habis ratusan diamond locks guys. Yang dan dulu itu DL tuh susah banget didapat, pernah kena scam sampai berapa ratus, hampir 200-an DL cuy. Dan dulu itu memang susah didapat DL cuy. Jadi ya sekarang lah udah tahan banting cuy, udah tahan banting, gak ada rasa lagi. Mau orang scam pun gak ada rasa lagi. Tapi ya ini gue bilang lagi, ini memang gak, ini kesalahan gue guys. Jadi di sini kalau misalnya gue marah enggak cuy, cuma di sini gue geram aja sama ownernya. Gue udah lupa siapa ownernya cuy. Gue tadi itu udah lama banget. Ownernya tuh mau mencari WL tapi dengan cara instan ya. Itulah yang membuat gue nggak senang cuy. Gue tahu kalau semua orang itu butuh DL. Gue tahu kalau semua orang tuh butuh WL. Gue tahu juga kalau misalnya kalian tuh butuh DL. Tapi nggak gini juga caranya om. Kalian mau WL ya usaha cuy. Masih banyak cara yang halal kalian lakukan. BFG, ngefarm, mas, semua kalian bisa lakukan, profiter gitu ya kan. Bahkan seorang profiter itu tahan cacian makian cuy. Dibilang profiter dia tahan om. Jadi ya kalau misalnya kalian orang yang jujur, terima kasih buat kalian cuy masih menjadi orang yang jujur di dunia ini. Karena dunia kita itu butuh orang-orang jujur seperti kalian cuy. Mohon maaf kalau misalnya episode gue ini berisi dengan curhatan gue doang. Dikarenakan memang di sini gue emang nggak mau kalian kena scam seperti gue guys ya. Cukup gue aja merasakan gue kena scam. Kalian cukup lihat aja di sini cuy. Oke, so sekian video gue kali ini. Gue harap kalian nggak nge-skip iklan gue karena gue butuh support dari kalian. Bagi kalian yang nyalain AdSense, apa ads block, adsense block ya, kalian matiin aja cuy sebentar aja gitu ya. Setidaknya kalian ada support gua gitu guys. So sekian video gua kali ini, kita ketemu lagi di next video cuy. Ciao. Cek 1 2 3. Oke guys, ini seperti biasa gua bakal pick pemenang untuk di malam hari ini guys ya. So langsung yang ini dulu cuy. Gua lupa semalam gua belum pick giveaway, jadi yang ini dulu yang hancur block you ini cuy. Kita langsung ke kolom comment picker seperti biasa.
Kayaknya bakal gue percepat aja cuy ya, soalnya di sini video gue lama banget cuy, pasti kalian bakal skip kalau misalnya video gue kelamaan, dan di sini gue bakal percepat aja cuy. Ya gue tahu ujung-ujungnya kalian tuh rata-rata nggak lihat giveaway-nya sih ya, tapi ya udahlah gue percepat aja cuy, ciao. Oke cuy, gue udah dapat pemenang pertama, langsung kita kasih ke pemenang kedua cuy. Jadi di sini gue biarin aja, kita langsung ngambil link yang ini cuy, kita langsung ngambil link yang ini dan langsung kita pastikan aja di channel di sini ya. Langsung kita get baru lagi, get apa namanya, pemenang baru lagi maksudnya cuy. Nah so gue bakal bercepat lagi nggak ya? Aduh om, tadi gue lupa nama wordnya bro. Aduh, sebentar guys ya, gue lupa nama wordnya ketutup. Jadi si pemenang pertama nih gue ketutup kolom comment pickernya om. Sebentar gue OBS-nya gue bakal stop dulu, nanti gue lihat rekamannya cuy. Oke om, di sini gue lupa cuy, sumpah gue lupa di sini. Dan pemenang yang pertama itu si Yuansia dan wordnya itu ini rekamannya cuy, ini rekamannya nih kalian lihat. Salah om, salah, nggak konsen gue, udah malam om ya. Jadi selamat untuk si Rizka Gembul, bagi kalian yang belum dapat, kalian bisa dapatin lagi di esok hari. Ini nge-lag om, sumpah ini nge-lag. Ini IndiHome nge-lag banget bro akhir-akhir ini, gue nggak tahu kenapa. Jadi bagi kalian yang belum dapat, kalian bisa dapatin lagi di IndiHome cuy. Kalian langsung ke IndiHome aja bilang giveaway liren. Nggak bercanda gue cuy. Kalian lihat, gue udah ke lobby cuy, gue udah di lobby masih bisa DC om. Enggak habis pikir gue ini server GT atau IndiHome ya, gue gak tau juga ini server atau IndiHome cuy. So sekian video gue kali ini, gue harap kalian gak nge-skip iklan gue biar gue bisa dapat pundi-pundi uang dari kalian cuy ya, walaupun gak seberapa tapi lumayan lah ya buat nyicil monitor sehari 10.000. So sekian video gue kali ini, kita ketemu lagi di next video.